Saatnya meninggalkan Lombok menuju Nusa Penida. Kembali hadir di vlog Bivo Dirvos. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Hoi hoi, saya baru sampai di Nusa Penida dalam rangka liburan di Indonesia di summer tahun ini 2019. Kami berenam melakukan liburan ini seluruh keluarga dari Belanda ke Indonesia. Tadi kita berangkat dari Gili Trawangan dengan menggunakan bot cepat selama 3,5 jam. Dan capek sekali karena di tengah laut itu ombaknya besar sekali, jadi seperti off-road di laut. Terasa itu kapal segitu gedenya menghantam ombak, seperti naik terus plat jatuh. Aduh, sampai mual-mual deh saya. Karena botnya tidak bisa merapat ke darat, jadi kita harus ngambil sendiri buat barang-barangnya dari bot. Tips buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan seperti saya, lebih baik menggunakan sendal jepit, jangan pakai sepatu, karena kita mesti jalan di koral-koral dan melewati air-air laut semata kaki. Di Nusa Penida, kami menginap di Wani Bali Resort. Ini dia penampakan resortnya. Di hampir semua penginapan di Nusa Penida, mereka tidak menerima kredit card. Jadi siap-siap bawa cash. Dan ATM pun susah didapat di sana. Ini adalah sarapan pagi saya di Wani Bali Resort, Nusa Penida. Di Nusa Penida banyak spot-spot cantik yang bisa kamu kunjungi, tapi sayang sekali jalanannya masih belum teraspal semua, masih dalam bentuk bebatuan dan berlubang yang cukup legok. Saya hampir terjatuh dari motor sewa. Malam terakhir di Nusa Penida kita makan bersama keluarga di salah satu restoran. Sini penuh sekali, jadi kita mesti nunggu sebentar. Masih nunggu pesanan menu kita yang akan disajikan di meja ini. Nah, makanan pembuka. Thais papaya salad. Enak-enak. Yang lain belum pada dapat, aku sudah dapat. Sambil nunggu makanan, kita bercengkrama bersama keluarga. Udah pada lapar ini. Kelaparan ini pada Belanda-Belanda. Tuce-tuce, enak tuce. Sama-sama baik-baik terhadap kami semua yang ada di sini, dan sampai jumpa lagi di masa-masa mendatang. Mungkin kami akan kembali ke sini hadir menikmati sarana dan prasarana Wani Bali Resort. Saya bermalam di Wani Bali Resort Nusa Penida dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus selama 2 malam 3 hari. Dan hari ini saya akan meninggalkan Nusa Penida melanjutkan perjalanan saya ke Bali. Ikuti terus vlog saya selama saya melakukan perjalanan berlibur di Indonesia. Hoi hoi.